Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana atau ketika Pak Sadiq menanyakan apa kabar, nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, gimana kabarnya? Ya, sehat ya. Mudah-mudahan hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Pak Sodik, hari ini kita akan belajar mengenai tematik. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mengungkapkan sayang dalam sebuah lagu. Pasti anak-anak menyayangi orang tua, teman, atau bahkan gurunya. Oke ya. Baik, kita mulai saja pelajaran hari ini. Nah, di sini ada, pasti akan bacakan, silakan anak-anak buka halaman 75. Nah, di sini ada ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Nih, di sini Pak Sidik bacakan ya. Ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Udin memiliki banyak teman. Ada yang gemar melukis, berenang, dan membaca buku. Udin dan teman-teman juga suka bernyanyi. Udin dan teman-teman bersahabat dengan baik. Ayo bernyanyi dengan sahabatmu. Oke, Pak Sudik ulangi ya dengan lebih lambat. Ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Udin memiliki banyak teman. Ada yang gemar melukis, berenang, dan membaca buku. Udin dan teman-teman juga suka bernyanyi. Udin dan teman-teman bersahabat dengan baik. Ayo bernyanyi dengan sahabatmu. Jadi Udin banyak teman, ya temannya ada yang gemar melukis, berenang, dan membaca buku. Udin dan teman-temannya juga suka bernyanyi. Udin dan teman-teman bersahabat dengan baik. Ayo bernyanyi dengan sahabatmu. Baik, hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu. Pasti anak-anak sudah bisa ya, atau sudah pernah dengar. Lagunya apa nih? Salah satu lagu yang menyuarakan kasih sayang adalah Pergi Belajar. Ya, pasti bacakan dulu ya teksnya atau liriknya, nanti kita sama-sama menyanyikan. Pasti kasih contoh dulu lagunya bagaimana. Oke, judulnya adalah Pergi Belajar. Oh, ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, Pak Sedik akan mulai ya menyanyikan. Nanti anak-anak menyanyikan, kemudian kirim rekamannya ke Pak Sedik. Oke ya, dengarkan dulu lagunya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, sekali lagi ya, sama-sama. Oke, kita sama-sama menyanyikan. Satu, dua, tiga. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat.
Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, ya. Nah, setelah itu anak-anak silakan menyanyikan, kemudian direkam, boleh suaranya atau boleh videonya. Nanti kirim ke Pak Sodik ya, lewat Google Classroom atau lewat WA kalau di Google Classroom tidak bisa di-upload. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini kita akan menghitung. Nah, di sini judulnya adalah gabungan dua kelompok benda sejenis. Jadi ada dua kelompok benda sejenis digabung. Berapa jumlahnya? Anak-anak kemarin sudah bisa ya mengerjakannya, tapi nggak apa-apa, pasti diulang-ulang lagi. Udin membawa 5 mangga. Beni juga membawa 5 mangga. Jadi buahnya sama ya, sama-sama mangga. Jika mangga Udin dan Beni dijumlahkan, berapa seluruh mangga Beni dan Udin? Nah, berapa jumlahnya? Kan ini gabungan ya, dengan benda yang sejenis. Jadi buahnya sama. Apa buahnya? Yaitu mangga. Oke, Pak Sudik ulangi lagi ya. Soalnya Udin mempunyai 5 ya, 5 mangga. Beni juga membawa 5 mangga. Jika mangga Udin dan Beni dijumlahkan, berapa seluruh mangga Beni dan Udin? Nah, berapa? Ya, kita sama-sama ya. Yuk, kita sama-sama. Nah, ini di sini gambarnya Udin membawa 5 mangga. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Beni juga membawa 5 mangga. Beni juga membawa 5 mangga. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita hitung sama-sama. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika mangga Udin dan Beni dijumlahkan, berapa seluruh mangga Beni dan Udin? Kita hitung sama-sama nih, kalau digabungkan atau dijumlahkan, berapa jumlah mangga Udin dan Beni? Kita hitung sama-sama ya dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berapa? Ya, iya betul, ada 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang ada soal berikut. Ayo kerjakan soal berikut. Ini ada berapa nih? Apa nih? Kado ya. Nah, kadonya ada berapa? 1, 2. Kemudian kalau ditambah berapa kado ini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berapa jumlah seluruh kadonya? Nah, kira-kira berapa? Ya, kita hitung sama-sama nih ya. Di sini ada 2 kado. Kemudian di sini tadi kita sudah hitung 1, 2, 3, 4, ada 4 kado. Jadi jumlahnya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlahnya ada 6 kado. Baik anak-anak, nah di sini kita lanjut yang terakhir. Nah, di sini ada pembelajaran ke-6, ada kerjasama dalam keluarga. Pasti anak-anak sudah bisa atau sudah terbiasa kerjasama dalam keluarga. Misalkan apa? Ya, bersih-bersih rumah atau apa ya? Atau memasak. Nah, apalagi kemarin ketika kurban, pasti anak-anak sama-sama dengan ibu
ibu atau bapaknya memasak atau membakar sate. Nah, di sini banyak contoh kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Membantu kakak merapikan buku cerita. Nah, di sini membantu kakak merapikan buku cerita. Pasti anak-anak punya kakak atau adik, ya, atau menjadi anak yang pertama, boleh nanti bantu orang tuanya ketika di rumah. Nah, sekarang anak-anak, dapatkah kamu menyebutkan contoh yang lainnya? Silakan ya, kerjakan di halaman berapa? Ya, di halaman 78. Silakan anak-anak kerjakan. Nah, latihannya di sini ada keterampilan proyek, ya, ciri khas dan seterusnya. Silakan anak-anak kerjakan halaman 78. Nah, kita lanjut. Nah, ya, kalau tadi menjumlahkan atau menggabungkan apa? Ya, menggabungkan buah mangga dan kado, ya. Sekarang penyelesaian masalah berkaitan dengan penjumlahan. Perhatikan cerita berikut ini. Ibu dan Lani pergi ke pasar. Mereka ingin membeli telur. Ibu membeli 5 telur. Ibu membeli 3 telur lagi. Lani membantu menghitung telur yang dibeli ibu. Berapa jumlah semua telur yang dibeli ibu? Nah, ulangi ya, Pak Sadi ulangi ceritanya. Ibu dan Lani pergi ke pasar. Jadi siapa yang pergi ke pasar? Ya betul, ibu dan Lani. Mereka ingin membeli telur. Ya, mereka ingin membeli telur. Jadi ke pasar untuk beli apa? Ya, untuk membeli telur. Ibu membeli 5 telur, kemudian ibu membeli 3 telur lagi. Lani membantu menghitung telur yang dibeli ibu. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah semua telur yang dibeli ibu? Oke, kita sama-sama ya. Kita hitung. Tadi berapa awalnya? Ya, 5 telur. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah lagi 3. 1, 2, 3. Ya. Berapa jumlah telur yang dibeli ibu? Nah, kita hitung sama-sama, jumlahkan sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita simpan di sini nih, kita gabungkan. Itu sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlahnya ada berapa? Ada 8. Ya, baik anak-anak, silahkan nanti kerjakan halaman 79 di bukunya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran hari ini. Semoga anak-anak senang belajar sama Pak Sadiq. Pak Sadiq pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.